Tahukah anda, daging merupakan antara sejenis makanan yang mempunyai pelbagai khasiat di sebaliknya? Daging dikatakan antara makanan yang dapat membantu bagi individu yang mempunyai masalah kekurangan darah seperti anemia. Pengambilan daging merah yang segar dapat membekalkan protein myoglobin yang berfungsi menyimpan darah dan menyalurkan oksigen ke otot melalui darah dalam badan. Selain itu, daging juga mengandungi kandungan zat besi dan zinc yang tinggi sekaligus menjadikan ia sebagai salah satu sumber tenaga yang baik bergantung pada pemilihan daging itu sendiri. Namun begitu, ada juga yang beranggapan bahawa kandungan lemak dan protein pada daging lembu adalah lebih tinggi dan tidak sihat. Tahukah anda, daging lembu sebenarnya merupakan salah satu sumber protein yang lebih baik berbanding yang lain. Kandungan kalori dan lemak yang ada pada daging lembu segar jauh lebih rendah berbanding dengan daging kambing dan daging itik. Daging juga seringkali dianggap tidak baik untuk dimakan sebagai makanan diet harian. Namun, dengan kandungan nutrien carnosine yang ada pada daging juga, sebenarnya dapat menguatkan fungsi otot seseorang. Jadi, tidak hairanlah ramai yang menjadikan daging lembu sebagai makanan utama kegemaran mereka.